Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat kita semua petani Jawa Timur. Selamat siang sahabat-sahabat petani. Hari ini kita berada di hamparan padi daerah Jawa Timur. Ya, di depan kita ini adalah padi jenis membramu umur sekitar 73 hari setelah tanam. Ya, di sini padinya sangat banyak suketnya. Suketnya sangat banyak, gulmanya, gulma dengkulan. Ya. Sebenarnya padinya cukup bagus, sahabat. Tapi sayangnya padinya banyak suketnya, banyak gulmanya. Nah, di sini gulmanya sangat banyak. Ini jenis membramu umur sekitar 73 hari setelah tanam. Sebelumnya kita mereview yang suketnya tidak banyak, kali ini suketnya sangat banyak. Ya, apa-apa guys, nah, buat pembelajaran kita bersama. Kalau bisa, kalau menanam padi jangan seperti ini guys. Ini karena biasanya kalau suketnya banyak, nanti biar orang-orang yang mempunyai hewan ternak otomatis mencari suket di sini. Dan nantinya pasti sangat berpengaruh dengan padi yang ada di sekitarnya. Karena mungkin padinya terlalu banyak interaksi, akhirnya juga mempengaruhi di bijian gabahnya. Ya, diusahakan ya untuk dulur-dulur petani Jawa Timur, kalau menanam padi usahakan suketnya juga diperhatikan biar hasilnya juga bisa maksimal. Ini suketnya sangat banyak. Padinya jenis membramu. Sebenarnya sangat bagus ini padinya. Tapi gara-gara suket bisa menurunkan hasil panen. Ya guys, sementara seperti itu. Padi yang penuh dengan suket. Oke, terima kasih. Sehat selalu buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.